Sahabat Nova, tahukah kamu bahwa ternyata baking soda ampuh menghilangkan flek hitam di wajah loh? Namun, kita harus paham dulu kalau flek hitam itu bisa muncul karena berbagai hal. Mulai dari produksi melanin yang berlebihan hingga karena paparan sinar UV yang berbahaya dari matahari. Nah, setelah tahu penyebabnya, yuk cari tahu cara menghilangkan flek hitam di wajah dengan baking soda. Kita cukup mencampurkan baking soda dengan 5 bahan alami ini. Untuk mengetahuinya, simak video ini sampai habis ya, sahabat Nova. Cara yang pertama yaitu mencampurkan baking soda dan lemon. Baking soda dan lemon mengandung sifat pemutih yang dapat membantu memudarkan flek hitam di wajah. Selain itu, kedua bahan ini juga bisa membuat kulit kita sehat dan bercahaya. Ambil 2 sendok baking soda dan tambahkan beberapa jus lemon ke dalamnya. Kemudian, campur dan oleskan pasta tersebut pada flek hitam. Biarkan hingga kering dan bilas dengan air hangat. Cara yang kedua yaitu baking soda dan jus jeruk. Jus jeruk mengandung vitamin C yang membantu memudarkan flek hitam pada wajah dan tubuh dengan mudah. Ambil 2 sendok baking soda dan tambahkan beberapa jus jeruk untuk membuat pasta kental. Oleskan pasta ini pada flek hitam dan biarkan mengering selama beberapa waktu, lalu bilas dengan air dingin. Keringkan dan ulangi cara ini setiap hari. Cara yang ketiga adalah dengan mencampurkan baking soda dan madu. Baking soda bisa mengelupas kulit, sementara madu mengandung humektan alami yang membantu mengurangi jerawat pada kulit. Selain itu, menggunakan baking soda dan pasta madu juga dapat membantu mengurangi munculnya flek hitam di wajah. Campurkan baking soda dan madu dalam jumlah yang sama untuk membuat pasta kental. Oleskan pasta ini pada flek hitam dan bersihkan dengan air dingin. Cara yang keempat yaitu mencampurkan baking soda dan susu. Susu mengandung asam laktat yang membantu mengatasi hiperpigmentasi pada kulit dengan mudah. Di sisi lain, baking soda dapat membersihkan dan mengelupas kulit secara mendalam. Ambil beberapa baking soda dan tambahkan susu ke dalamnya. Pastikan kita mendapatkan pasta konsistensi kental. Oleskan pada flek hitam dan bilas dengan air dingin setelah kering. Cara yang terakhir yaitu mencampurkan baking soda dan jus kentang. Kentang mengandung pati yang membantu menghilangkan hiperpigmentasi kulit di wajah dengan mudah. Selain itu, kentang juga bisa memutihkan kulit sehingga flek hitam bisa hilang. Caranya, ambil 2 sendok baking soda dan tambahkan jus kentang ke dalamnya. Campur kedua bahan untuk mendapatkan pasta kental, oleskan pada flek hitam dan bersihkan dengan air dingin.